Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video sebelumnya, saya sudah share resep dasar bolu jadul. Kali ini, saya ingin share resep dasar untuk sponge cake. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya apa manfaatnya kita mempelajari resep dasar ini? Nanti di akhir video, saya akan share apa manfaatnya dan bagaimana mengaplikasikannya saat kita belajar baking. Jika pada tipe pound atau bolu jadul terigunya itu sama atau lebih berat dari telurnya maka kalau sponge cake ini sebaliknya, yaitu takaran terigunya lebih rendah beratnya dibandingkan dengan telurnya. Kalau saya perhatikan banyak resep di internet, rata-rata kisaran terigu yang digunakan itu mulai dari 25% sampai 65% dari berat telurnya. Nah, kali ini yang saya gunakan adalah 50% dari berat telurnya. Berikut tutorialnya. Kali ini kita akan menggunakan metode sponge cake yaitu mengocok dulu gula dan telur sampai mengembang. Dan eh, kali ini saya akan menggunakan sp atau emulsifier, tapi saya tunda dulu emulsifiernya karena ini gulanya butirannya besar. Jadi kalau sp-nya bareng di awal, biasanya ini nanti adonan terlalu cepat mengembang, sedangkan gulanya belum larut sempurna. Jadi ini saya larutkan dulu gulanya, baru nanti sp-nya saya masukkan menyusul. Nah ini sudah mengembang dan gulanya sudah larut. Saya akan masukkan SP-nya eh, tidak sampai setengah sendok teh ya segini aja di mendekati setengah sendok teh. Selanjutnya, kita masukkan bahan kering, yaitu terigu dan susu bubuk yang sudah diayak. Salah satu manfaat dari menggunakan emulsifier ini juga adalah salah satunya, ini adonan jadi lebih stabil mempertahankan gelembung udara yang sudah kita masukkan ke dalam e, telur dan gula. Jadi, kalau kita masukkan bahan kering, tidak mudah kempes karena gelembung udara ini penting untuk membuat bolu kita ini mengembang saat di oven atau saat dikukus. Sekarang kita akan memasukkan bagian lemak. Di sini saya menggunakan full minyak sayur. Teman-teman bisa menggunakan butter atau mentega atau margarin atau campuran antara ketiganya. Di tahap ini memang agak sulit untuk menyatukan minyak sayurnya, tapi e, harus benar-benar tercampur ya, teman-teman. Kalau enggak jadi minyak sayur yang tidak tercampur dengan bahan sebelumnya, dia tidak akan bisa ikut mengembang dan akan membentuk lapisan bantet di bagian bawah bolu oke ini kurang lebih saya mengaduknya 2 menit dengan gerakan yang tidak terlalu kencang sekarang kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan margarin, kemudian kertas roti, kemudian margarin lagi. Teman-teman bisa menepuk-nepuk bagian bawah loyang untuk bantu mengeluarkan gelembung besar yang tadi ikut masuk waktu kita memasukkan adonan ke loyang. Dan disempurnakan dengan melakukan gerakan seperti ini menggunakan tusuk sate. Selanjutnya kita panggang di suhu 170 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Di sini, saya menggunakan oven listrik merek Mito tipe MO666, yang kapasitasnya itu cocok banget untuk skala rumahan. Untuk teman-teman yang sedang mencari oven listrik, saya rekomendasikan Mito ini. Oke, ini sudah matang, teman-teman, dan ini ada lubang kecil bekas tusuk sate sewaktu saya mengetes tingkat kematangan bolu. Setelah dikeluarkan, kita biarkan bolu sampai dingin, baru kita potong-potong. Nah, ini teman-teman, bolu yang sudah dipotong-potongnya. Buat teman-teman yang suka tekstur bolu yang ringan, tidak sepadat bolu jadul, maka sponge cake adalah pilihan yang tepat. Nah, teman-teman, jadi manfaatnya apa sih kita belajar resep dasar ini dan bagaimana mengaplikasikannya dalam proses belajar baking kita? Yang pertama, kita bisa menentukan sikap apabila kita berhadapan dengan begitu banyaknya resep. Misalnya, saat kita sedang mencari resep bolu pandan, maka akan banyak sekali pilihan komposisi yang ditawarkan. Nah, sekarang, sebagai contoh, kita ambil saja dua contoh resepnya pada resep A menggunakan 4 butir telur biasanya ada di kisaran 200 gram dan di begitu pula dengan terigu dan gulanya menggunakan jumlah 200 gram berarti kita akan mengkategorikan bolu ini sebagai pound cake atau bolu jadul Sedangkan bolu pandan di resep yang kedua menggunakan 6 kuning telur dan 4 putih telur yang apabila menggunakan telur sedang ada di kisaran 240 gram Nah kita lihat terigu dan gulanya itu 130 gram artinya 54% dari gram telurnya Ya kita bisa menentukan kalau ini adalah tipe sponge cake Nah, sikap yang bisa kita tentukan tentunya tergantung selera kita. Kita ingin resep bolu pandan yang ringan atau padat. Kalau ingin yang padat, ya kita pilih bolu yang resep A, dan sebaliknya, kalau ingin yang ringan, kita pilih yang resep B. Manfaat yang selanjutnya adalah kita bisa memodifikasi resep sesuai dengan selera kita sendiri, atau juga sesuai dengan kondisi bahan yang ada di rumah. Misalnya, pada resep A itu kan menggunakan santan. Kalau teman-teman tidak suka santan, bisa juga menggunakan susu cair. Tapi kalau tetap tidak mau menggunakan susu cair, kembali lagi pada bahan utama dari bolu yaitu telur, terigu, gula, dan lemak, itu bisa diganti lagi dengan lemak, baik itu dari margarin, minyak sayur, atau dari mentega. Demikian sharing resep dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang baru-baru belajar baking. Silahkan menekan tombol subscribe agar teman-teman terinformasikan kalau nanti saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.